وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العوتة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum jami'an Saudara dan saudariku kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Segala puji bagi Allah yang masih memberikan umur yang panjang, kesehatan di kandung badan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini di masjid cahaya sunnah uh, talang bulu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan taufiknya kepada kita dan kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i pada kesempatan <coughs> kali ini <coughs> yang kita masuk pada tanggal 2 uh, Desember kita yang berketepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir. Insyaallah malam ini ya sebagaimana kita sampaikan kemarin jadi jadwal kita bergantian antara Bulughul Maram dengan uh, idul Arba dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Qaidal Arba. Naam, empat kaidah dalam memahami tauhid was sunnah tauhid dan syirik empat kaidah dalam memahami tauhid dan syirik Syekh Muhammad bin Abdul bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi taala beliau berkata dalam risalah yang mulia ini rahimahullah فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة, صلاة إلا مع الطهارة أبabila أنكم mengetahui سسموني الله سبحانه وتعالى menciptakanmu untuk beribadah kepadanya Maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak bisa dikatakan ibadah yang sahih kecuali dibangun di atas pondasi tauhid. Sebagaimana salat juga tidak bisa dinamakan salat yang sah kalau tidak diawali dengan apa? Taharah. Sebelum salat ngapain? Berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana salat itu tidak bisa diterima di sisi Allah kalau tidak diawali dengan apa? ودو لذلك أيضا اني قول الشيخ محمد بن عبد الوهام رحمه الله حتى أن الشرح قال فدلت الشيخ العلامة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان صالح الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاه الله أو يرضاه الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيها شرطان إذا اختل شرط من الشرطين بطلت أبو بلا من تاهوي الله من شبتك أنمو أنتك Maka ibadah ini tidak bisa dikatakan ibadah yang sahihah, yang benar Ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila di dalamnya terpenuhi dua syarat. Apabila terpenuhi dua syarat dan apabila salah satu dari dua ini tidak tercukupi, tidak terpenuhi, maka batal ibadah tersebut. Satu saja tidak ada maka batal ibadah tersebut. Asyaratul awal kata beliau syarat yang pertama antakuna khalisatan Allah. Hendaknya ibadah tersebut karena mengharap wajah Allah, ikhlas karena mengharap wajah Allah. Laisa fiha syirk, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Fa in khalataha syirkun batalat. Kalau ada kesyirikan dalam ibadah itu batal ibadahnya. Misli taharati idza hadasun batalat. Sebagaimana kita wudu kalau antum habis wudu kentut batal enggak wudunya? Batal. Kencing batal. Ini hadas namanya. Yang batalkan apa? Wudu. Harus diapain wudunya berarti? Diulang lagi. Sebagaimana wudu apabila dicampuri dengan hadas, apabila terjadi hadas, maka batal wudu tersebut. Kadaliga ida abad Allah, bihi ibadatuka. Hada awal. Demikian juga, tatkala engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan engkau berbuat syirik kepada Allah, maka batal ibadahmu sebesar apapun ibadahmu, sebanyak apapun ibadah yang kau lakukan, kalau ada kesyirikan, batal sudah. Kayaknya pernah saya sampaikan juga, di Madura itu ada orang pada 2006, itu sudah dia umroh, dia haji sudah 40 kali. 2006, waktu saya kuliah, 2006 itu sudah, dia sudah haji 40 kali yang di sini belum pada haji dia sudah 40. Itu 2006 sudah 40 kali. 2006. Anda tahu? Sekarang sudah berapa kali? Itu yang anda dengar. Katanya sudah 40 kali katanya. Katanya ini viral pada waktu itu. Orang yang melakukan ibadah katanya sampai 40 kali haji. Tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semuanya kan dia apa? Dihapus oleh Allah. Syirik besar selesai sudah. Digugurkan seluruh amal ibadahnya. Kalau dia melakukan syirik apa? Besar. Kita beribadah tidak usah syirik besar aja. Kita hadir di majlis ini hanya gara-gara malu sama ustaz. Nanti kok dicari ustaz? Ah, aku enggak. Enggak lemak aku Enggak lemak Betul ya Enggak lemak itu juga dengan untuk makanan Dan juga bukan untuk makanan juga ya Enggak lemak Anak gimana nanti anak enggak enak kan Kalau ditanya itu Ustaz Ana sih sebenarnya males Pengen istirahat dari siang begawi Dari pagi begawi Ngumpul sama anak-anak Masih kajian lagi dalam hatinya tuh kayak gitu itu. Ini sudah bukan karena Allah Azza wa Dia hadir karena malu sama orang Biar dipuji orang Ini namanya apa ikhwan? Namanya apa ini namanya? Ria Biar dipuji oleh orang Biar disanjung oleh orang Biar dikatakan oh fulan itu semangat Dalam majlis ta'lim ta Oh fulan tuh masya Allah Oh ikhwah di talang bulu itu masya Allah Semangat-semangat semangat kalau hadir kajian biar mendapatkan seperti ini, ini batal ibadah antum dalam bermajlis tersebut. Tidak ada manfaatnya. Makanya ilmunya juga enggak, enggak sampai ke hati. Karena sudah dari awal salah apa? Niat. Ini hati-hati, ya, kon. Hati-hati batalat. Batal ibadah kita, astagfirullah. Kalau syirik kecil itu yang batal adalah ibadah yang kita lakukan. Yang ada di dalamnya ada kesyirikan. Tapi kalau syirik besar kita melakukan kesyirikan syirik besar seluruh ibadah kita batal. Seluruh ibadah kita batal. Wa syaratu tsani dan syarat yang kedua al mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya ibadah yang kedua mengikuti petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fa ayu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha ibadah apa saja yang tidak ada petunjuknya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka batal tidak sah dan tertolak li anha bid'atun wa khurafah karena ini termasuk dari bagian bid'ah perkara-perkara yang baru dalam agama khurafat perkara-perkara yang jauh dari kebenaran yang tidak sesuai dengan petunjuk Waliha sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintah dariku dari kami maka itu tertolak. barang siapa yang dalam urusan kami dalam agama kami ini yang tidak ada petunjuk dari kami, maka itu akan tertolak. Fala buda an al-ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi wa niyatihim wa maqasidihim ma dama anha lam yadull anha lam yadull 'alaiha dalilun min asy-syar'i fa hiya bid'atun wala tanfa'u sahibaha wala tanfa'u sahibaha Nah, jadi harus sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dalam beribadah itu menganggap ini baik, ini baik, ini baik kan baik. Kan baik. Tidak seperti ini. Ibadah ini sudah sempurna, Saudara. Ibadah ini ibadah-ibadah yang sudah ada dalam agama kita ini sudah sempurna, enggak perlu dimodif tidak perlu diutak-utik lagi. Campur tangan kita. Tidak perlu. Agama ini sudah sempurna. Ibadah semuanya yang baik-baik itu sudah sempurna. Sudah Allah jelaskan. Dalam Al-Quran. Yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Jelaskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Antum ingin masuk surga itu sudah sudah jelas sudah sudah, sudah 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 lengkap sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang bisa menghantarkan kita kepada jenahnya Allah itu sudah lengkap sudah tinggal kita menjalankan saja Allah mesti. Kalau orang mau ngadakan ini, ngadain ini tujuannya kamu itu ngadain kayak gini itu apa sih untuk beribadah beribadah pengen masuk surga iya pasti mereka pengen masuk surga kita tanya surganya siapa masuk surganya siapa mereka ngadain ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa taala dan tidak pernah dijelaskan dalam sunnahnya Rasulullah saw dan mengatasnamakan itu ibadah dan mereka melakukan itu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, pengen diampuni oleh Allah, masuk jenahnya Allah. Tanya dulu, surganya siapa? Kamu beribadah ini pengen masuk surganya siapa? Surganya Allah. Ikuti petunjuknya Allah. Kau pengen masuk surganya Allah ikuti petunjuknya Rasulullah SAW dalam beribadah. Jelas ya Ikhwan ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan kita ke jannahnya itu sudah sudah dijelaskan. Tinggal itu dilakukan. Ikuti saja, ndak usah mengada-ada. Ittabiu tabtadiu Jangan jangan dibarengkan baik kan baik. Niat kita kan baik. Tujuan kita kan baik. Ken muridin lil khairi la yusibah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ad -kur. yang saya, ingat saya ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak mendapat, tidak mendapatkan. Karena salah jalan. Berapa banyak orang yang mencari kebaikan, mencari amal saleh, mencari ampunan, rahmat surganya Allah subhanahu wa taala, tapi tidak mendapatkan karena salah jalannya karena salah jalannya segala sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat ini maka itu bidah yang berkaitan dengan agama yang berkaitan dengan agama apa saja yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dalam agama kita bidah namanya tidak tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita kepada orang yang melakukan orang yang melakukan bid'ah tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari bid'ahnya. Bahkan, ruhu Itu akan membahayakan dia, bid'ah itu. Bid'ah itu membahayakan dia. Kenapa? Lianha maksiyah, kata saya. Karena ini maksiat. Jadi dicatat di sisi Allah bukan mendapatkan pahala. Mendapatnya apa? Dosa. Bayangin, ikhwan. Wa in za'ma tukarribu uh, biha ila Allah azza wa Meskipun dia beranggapan berasa beralasan anak kan pengin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah banyak sekali. Itu saja belum semuanya kita lakukan. Bukankah begitu ya, ikhwan? Semua ibadah dan melakukan semuanya? Sudah semuanya? Belum kita kan belum umroh, ya kan? Belum haji. Itu aja masih banyak yang kita tinggalkan. Kok mas, kalau aneh yang nambahin ibadah gitu? Yang sudah ada ini aja lo nggak dilakukan. Nah, dan bahayanya bid'ah ya akhi, ya ukhti, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah akan mematikan sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang dalam hatinya ini subur bid'ah khurafat tahayul dipenuhi dengan perkara-perkara yang berbau bid'ah dipenuhi dengan kemaksiatan otomatis dalam hatinya itu tidak ada cahaya sunnah tidak ada cahaya apa sunnah itu sudah itu sudah Uh, hukum Allah memang seperti itu sudah. lihat aja orang yang hobi dengan eh uh, khurafat. itu ya hal-hal yang keyakinan-keyakinan yang jauh dari kebenaran. Keyakinan-keyakinan yang jauh dari kebenaran bahkan khurafat ini bisa berbau kesyirikan bid'ah orang yang terpenuhi hatinya dengan hal-hal perkara-perkara seperti ini maka lihat aja ibadahnya rusak akhlaknya apalagi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak masuk akal pernah saya sebutkan Ana tinggal uh, mertua ana di Cirebon. Sehingga ana sering kali ana ke Cirebon. Di Cirebon itu ada di sana kuburannya Sunan siapa yang tuh tahu? Katanya Sunan, katanya Sunan siapa? Gunung Jati, betul, masya Allah. Tapi belum pernah ziarah ke sana kan? Alhamdulillah, jangan ke sana. Ya. Nah, jangan ziarah ke gunung jati. Jadi di sana ini makamnya Sunan Gunung Jati katanya. Di sekitar kuburnya itu ada sumur pitu, tahu sumur di sini sumur juga kan? Sumur-sumur pitu tahu pitu. Tujuh, sini bahasa juga pitu juga. Masya Allah, sumur tujuh itu buat rebutan akhi, airnya. Jadi setiap orang pengunjung ke situ bawa jerigen, makanya nggak bawa jerigen pun bisa mendapati jerigen di situ. Banyak orang yang jualan jerigen, bawa air itulah. Sebagaimana jamaah haji kalau pulang bawa air Zam Zam, mereka sini bawa sumur pitu. Dan itu khasiatnya sama dengan air zam-zam keyakinan mereka. Bayangin. Bahkan yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi. Eh ternyata bukan cuman di kuburannya Gunung Jati. Hampir setiap kuburan yang di, mereka katakan wali Songo itu. Hampir. Setiap kuburan pasti mereka mencari namanya kubur-kubur eh, apa sumur-sumur keramat. Itu mereka cari dan ya itulah yang mereka ambilin airnya. Di antaranya di Masjid Ampel juga, di Masjid Ampel Surabaya. Sunan siapa di sana? Sunan Ampel, katanya gitu ya. Sunan ini bahasanya orang Jawa. Nah, so, ya pendahulu-pendahulu kita yang Insya Allah mereka yang berdakwah, Menda'wahkan Islam, menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel ini akhi juga dekat kuburnya itu ada kolam birkah ada, ada kolam kolam air kuno gitu airnya ya Allah kotor sudah banyak apa e, jentik-jentiknya itu mereka mengatakan bahwasanya air ini salurannya dari air zam-zam yang ada di Mekah katanya itulah rusaknya akidah kalau orang sudah hatinya dipenuhi dengan hurufah tahayul, bid'ah, syirkiyat, keyakinan-keyakinan yang syirik, yang merusak tauhid, otomatis, otomatis, hilang ketauhidannya, redup cahaya keimanan dalam hatinya, bahkan mungkin bisa jadi tidak ada keimanan. Nauzubillah min Dan dia meyakini hal-hal yang seperti ini yang tidak masuk akal pernah dengar namanya dukun kecil yang ada di Jombang siapa namanya oh terkenal juga sampai sini ya Ponari apa dia itu Ponari kok orang Palembang juga tahu, tahu Ponari jangan-jangan ada yang ke sana itu kampungnya kampungnya Ponari itu jadi kampung wisata akhi mendadak Oh omsetnya orang-orang di situ itu ribuan orang itu dari luar masuk situ dan ngontrak ke rumah-rumahnya penduduk itu ngekos nunggu giliran kan ngantri ah ribuan itu ribuan ngantri untuk diobati itu ribuan astagfirullahaladzim tadi. terakhir karena ini membahayakan stabilitas keamanan uh, kota uh, mana Jombang secara umum dan secara khusus masyarakat di situ juga ada banyak keluhan juga karena banyak orang-orang yang gak jelas masuk kan akhirnya dan juga banyak pencurian akhirnya jadi keamanan terganggu akhirnya pemerintah menyetop praktek perdukunannya ponari alhamdulillah di bukan karena kesyirikan ya alhamdulillah yang jelas pokoknya begitulah di stop singkat kata di ditutup apa yang terjadi ketika ditutup orang-orang yang sudah ngekos di situ kecewa berat akhirnya mereka mencari peceren tampungan air bak mandinya ponari itu bekas mandinya ini ini kan ada kamar mandi kan ini penampungan airnya mana ini buang kemana ke ke anu ya bukan dibuang langsung ya kalau orang Jawa biasanya ada baknya penampungannya begitu karena nggak uh, takut ganggu kadang-kadang ganggu tetangga apa mereka ditampung kalau di Jawa sebagian ditampung dibuang di situ biasanya di situ dikasih ikan atau segala macam kayak gitu tuh terus orang Jawa kayak kadang-kadang untuk kayu-kayu itu ditaruh di situ untuk direndam dengan air itu kan itu yang diambilin bayangin akhi eh, kawan kok air sumur masih bersih ya kan ini air peceren nah, pembuangan itu ya, kencing segala macam di situ. Inna lillah wa inna ilahi rojiun. Ini benar-benar terjadi. Dedel otaknya ini, nggak punya otak itu. Kenapa? Rusak akidahnya. Alhamdulillah. Jadi jadi orang sehat itu nikmat ya. Jadi orang sehat itu apa? Nikmat. Maksudnya bukan sehat jasmani aja loh sehat apa rohaninya ini loh tauhidnya ini loh sehat tauhid kita ini masya Allah mahal sekali harganya ini luar biasa jangan disepelekan <tell> fil ibadati min hadaini ini, makanya dalam ibadah harus dengan dua syarat ini al ikhlas wal mutaba'atu sallallahu alaihi wasallam ikhlas karena Allah ibadah hanya karena Allah kita peruntukkan hanya untuk Allah mengharap wajah Allah mengharap keridaan Allah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuknya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafiatan li sahibiha agar supaya ibadah kita ibadah yang sahih yang bermanfaat pada untuk kita untuk pelakunya Faidah dah kalah hasir kun batalat. Kalau ada syirik sudah batal ibadah tersebut. Faidah syarat bid'ahatan leh sahaja dalil fahyia batalatun ayat Kalau juga ibadah tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Sudah tidak akan diterima oleh Allah alias batal dan tertolak. Biduni hadeni syarat ini lafa idah terminal ibadah. Tanpa dua syarat ini tidak ada manfaatnya kita beribadah. Li'annaha ala Allah karena ibadah tersebut bukan di atas uh, syariat Allah atau tidak didasari dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma fi ala wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kecuali apa yang beliau apa yang dia azza wa Syariatkan dalam Al-Quran atau lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala hunaka ahadun minal yajibu tiba'uhu illa Rasul. Di dunia ini tidak ada makhluk satupun yang wajib diikuti kecuali hanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ma'ad rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. yutba'u wa Rasul. Adapun selain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita ikuti dia Tatkala dia taat dan tunduk kepada Allah Dan Dan siapa? Kalau makhluk manusia selain Rasulullah SAW Kita ikuti dia Tatkala dia taat kepada siapa? Ketika dia taat kepada Allah dan Rasulullah SAW Kalau kita punya pemimpin Ulama Kita taati pemimpin dan para ulama kita selama mereka di atas petunjuknya Allah dan Rasulnya SAW. Selama mereka yang mereka katakan itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Selama kebijaksanaan mereka tidak keluar dari pedoman kita, akidah kita. Tidak keluar dari undang-undang Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW wajib kita taati. Tapi kok sudah berbau kemaksiatan, tidak boleh kita apa? taati seperti itu. Siapa saja? Jangan bukan hanya cuman pemimpin, sampai pun ustaz. Sampai pun ustad kalau menyuruh pada perbuatan maksiat tidak boleh kita tak jangankan ustaz, orang tua kita. Padahal baktinya orang tua ini luar biasa. Ibadah yang amat sangat berbakti kepada orang tua, ibadah yang amat sangat agung. Kunci diri antara kunci-kunci surga. Tapi kalau dah orang tua menyuruh kita untuk berbuat maksiat, tak tidak. Hah? tidak taati. Faidah khalaf Rasul fala taah. Kalau dia tidak mengikuti bahkan menyelisih Rasulullah SAW tidak boleh kita taati. Yaqool Allah Taala ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dalam surat Ali Imran. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri di sini adalah al-umara wal ulama. Para pemimpin-pemimpin kita yang mengurusi dunia kita, urusan dunia, urusan negara ini dan juga pemimpin-pemimpin kita yang mengurusi agama kita, siapa? Para ulama. Ulil amri al-umara wal ulama fa idza ata'u Allah wajibat ta'atuhum ittiba'uhum mereka adalah para pemimpin dan para ulama apabila mereka mentaati Allah maka wajib kita taati Allah mereka menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala maka enggak boleh kita taati fi dan tidak boleh kita mengikuti apa yang mereka menyelisihi dalam uh, menyelisih petunjuk Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah. Di anna hunaka ahadun istiklalan minal khalki Rasul. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang secara uh, di muka bumi yang harus kita ikuti, wajib diikuti. Tidak ada di muka bumi ini. Manusia tidak ada satupun kecuali hanya Rasulullah. Secara khusus yang wajib kita taati dan kita ikuti, manusia yang ada di dunia ini tidak ada, kecuali hanya Rasulullah SAW. Makanya, kalau pemimpin kita mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, alias perintah-perintahnya tidak berbau maksiat, tidak menyelisihi uh, syariat agama, tidak menyuruh kita kepada perbuatan maksiat, dan menyimpang dari agama, nah, ya, kita wajib kita taati gitu loh ikhwan wa fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza rasul rasul hadhihi hiya al-ibadatu as adapun selain Rasulullah SAW, alaihi ya dilihat dulu perintahnya berbau maksiat enggak kalau enggak ya wajib kita taati kalau ada kemaslahatan yang besar manfaat yang besar buat kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita di dunia ini untuk menjaga keamanan, segala macam menjaga kesehatan, Huh? ada kemanfaatan di situ wajib kita taati tapi kalau sudah berbau maksiat ya tidak boleh kita taati nah perintah apa saja makanya ini dipahami ahli sunnah itu harus paham ini ha? Huh? harus paham ini apa saja perintah apa saja peraturan daerah peraturan pemerintah apa saja wajib kerja bakti umpamanya sebulan sekali waktunya kerja bakti di disampaikan oleh Pak RT Uh, himbuan himbauan pada masyarakat Bulu dan sekitarnya, Talang Bulu di sekitarnya hari ini jam sekian wajib kerja bakti, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Wajib uh, pos kampling, apa menjaga keamanan dulu anak di Seragen tuh, Insyaallah Allah. Itu warga komplek aja jaga. Kita ronda juga. Komplek buat hal tinggal di komplek. Sudah bayar keamanan. Tujuannya apa? Biar kita saling kenal dan merasa memiliki. Menjaga bersama, kenal dengan tetangga. Subhanallah. Dan ini orangnya orang-orang afan ya di kompleks saya itu, ya mungkin kebanyakan orang-orang yang kelas menengah ke atas, tapi kesadarannya dalam menjaga keamanan kebersihan tuh tinggi sekali. Bukan orang kampung nih, orang kampung yang lebih tinggi lagi, itu aja orang kompleks. Kebanyakan para pendatang itu, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ini kompleks saya itu hidrogen lah, campur lah. Masyarakatnya ada yang dari luar Jawa, tapi ketika di situ harus mengikuti kebijaksanaan, kebijaksanaan itu. Kalau nggak hadir, didenda. Ada dendanya. Gak main-main. Belum ngasih jimpitan, ngasih 500 perak setiap malam ya seperti itu ya dia kotak gitu di di, di luar gerbang itu situ kita naruh apa uh, duit di situ 500 setiap malam diambilin cimpitan istilahnya untuk ya banyak manfaatnya untuk beli-beli alat kok butuh untuk beli semprot beli dispenser untuk pos banyaklah pokoknya untuk kepentingan bersama Hal-hal seperti ini, ini kelihatannya mulut antum itu kelihatannya Ck, apa? Audio di mana? Dan di sini anak lihat lemah sekali kesadaran masyarakat akan seperti ini. Ini musim hujan, hujan dikit banjir, becek di mana-mana nggak kering-kering. Ini harus diberikan solusi sebenarnya warga itu. Rumput tinggi-tinggi kanan kiri, jalanan itu kan kelihatannya menurut kita biasa aja karena mungkin kasing su saking suburnya kali ya Sumatera ini banyak rumput sampai tinggi-tinggi gitu. makanya Nancurkan antum nanti sekali-kali kok punya duit safar safar kemana Saudi sana umroh habis umroh nanti singgahlah ke Jawa gitu jalan-jalan ke Jawa lihat indah akhi tertuar tertuarnya bagaimana gitu. biar biar kita belajar nah kalau nggak gitu nanti kita nggak punya sakofah pengetahuan pengalaman yang lain sehingga kita bisa mengoreksi apa kekurangan pada diri kita nah ini hujan dikit aja banjir Apalagi Soekarno Hatta itu sudah godnya nggak ada, kate god, godnya sudah penuh dengan pasir dan batu nggak karu-karuan itu. Cak mano kok gitu? Apa dio? Di dio dio ini aja Ustad. Jadi anak jengkel sendiri akhirnya. Ini gimana kesadarannya gimana kayak gini? Ini Ya semoga lah bapak pimpinan BIA ini terlalu sabar mungkin ya bapak kup kita dan bapak anu kita pak, wali kota kita yang terlalu sabar kelihatannya, nah uh, harusnya harus tegas dan harus digerakkan warga sekitar, tindak begitu kan, insyaallah solusinya itu saja banjir-banjir di tempat kita itu solusinya di situ aja di God itu kita itu sebenarnya bukan kayak Jakarta air buangan dari Bogor ke Jakarta kan kita ini ketelidoran kita aja kok Jakarta itu tidak tahu solusinya bagaimana karena itu sudah dari zamannya zaman 45 aja sudah sudah banjir nah Padahal masih banyak tanah kosong waktu itu Jakarta. Kalau Palembang itu bukan bukan air buangan ini ini dari kita saja. Cuman kita aja kurang peduli dengan lingkungan. Ini Allah mestian, wa Nah uh, jadi anak banyak cerita lucu juga masalah kerja bakti ini akhir. Nah terutama di di komplek anak sana Alhamdulillah komplek anak ya orangnya kompak Alhamdulillah dan tapi ya pernah juga di ada digalakkan oleh Pak siapa ini Pak Wali kota untuk bersih peduli uh, sungai itu dan got-got dibersihin itu ngejak masyarakat itu gak ada yang keluar sampai didatangi ke rumahnya Anak kasihan sampean. Kasihan. Jadi timnya pakai baju kuning-kuning itu aja yang turun. Jadi memang apa kok kuning-kuning itu berarti kan dinasabah kebersihan. Jadi warganya nggak mau. Nah, ini tolonglah antum mulai dari peduli lingkungan ini penting sekali karena saya dapat info juga uh, dari Salah satu ikhwah kita yang kemarin bapaknya opnam operasi di rumah sakit itu sekarang di rumah sakit kasus penyakit yang baru dan memewab juga ini nggak nakut nakuti lo ya selain COVID-19 ya, itu adalah DB DB demam berdarah kasus paling bangin. Ini terakhir kemarin ada ikhwah ke rumah sakit dan banyak pasien DB. Ini kan juga DB itu sebenarnya sebabnya adalah keteledoran kita juga. Genangan air nggak dibersihin, sampah-sampah apa itu aku-aku kayak gitu itu dibiarin, akhirnya genang air dalamnya. Plastik-plastik kita nggak peduli akhirnya ada genangan sehari dua hari tiga hari sepekan bisa jadi jentik Nah ini tolong dis, jangan disepelekan masalah taat kepada waliul amr selama itu ada kemaslahatan dan kebaikan dan tidak ada bau kemaksiatan taati, taati wajib taatinya. Nah sudah hadan kita lanjutkan habis salat isya insyaallah Allah, Allah. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد سلام قال شيخ، رحمه الله تعالى، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ini kita mulai masuk pada empat kaidah ini mulai masuk kita insyaallah tapi mungkin tidak akan kita bahas pada malam hari ini cuman kita akan baca apa yang disampaikan oleh Syekh penjelasannya insyaallah pada kesempatan yang akan datang Syekh rahimahullahu taala Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala beliau mengatakan apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik ini apabila bercampur dengan ibadah maka dia akan merusak ibadah tersebut dan membatalkan dan menghapus amal tersebut dan sahibuha dan pelaku syirik tersebut termasuk dari orang-orang yang kekal di dalam neraka kalau demikian engkau akan tahu esenya yang pertama kali yang harus engkau atau perkara yang paling penting yang harus engkau ketahui yaitu mengetahui masalah kesyirikan mengetahui akan bahaya kesyirikan agar supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jaring-jaring kesyirikan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa 116 sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa-dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu dengan mengetahui empat kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau engkau ingin uh, Yang paling bahaya kan syirik, makanya kewajiban kita harus mengetahui syirikan dari tauhid. Tauhid dari syirik, mana tauhid, mana syirik. Bagaimana caranya dengan mempelajari empat kaidah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran? Nah, ini insyaallah kita akan mulai bahas. Insyaallah, enggak uh, mau, Bashikh. Salil Fauzan beliau mengatakan: "Mada ma annaka arafta tawhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajibu an ta'rif ma huwa syirik. Li anna alladhi la ya'rifu asy-syai'a yaqafi, falabudda annaka anwa anwa'a syirki min ajli an tajid an tadjannabaha." Selama engkau di atas tauhid, "Na'am, engkau mengikhlaskan ibadah hanya wadah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah, tapi engkau juga wajib mengetahui apa itu syirik." Karena barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu, ha, bisa jadi dia akan terjerumus pada hal tersebut. Bisa jadi tatkala orang itu tidak mengetahui kesyirikan, bisa dia terjerumus pada kesyirikan. Maka wajib bagimu untuk mengetahui kesyirikan agar supaya engkau menjauhinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dari kesyirikan.

dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala wa man billahi faqad harrama Allah alaihi aljannah barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah haram bagi masuk surga dan haram baginya untuk mendapatkan ampunan innallaha la yaghfiru ay bihi Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kok seperti ini hada azim ini adalah bahayanya amat sangat besar sekali yajibu alika an ta'rif qabla ayya khatar sebelum kau mengetahui bahaya-bahaya yang lain orang sekarang disibukkan dengan bahaya covid ya kan ya kan bahaya enggak covid ini ikhwan bahaya covid ini bahaya Allahumma musta'an yang terakhir mungkin antum mendengar kasus yang terakhir di Jakarta, masya Allah, ternyata masih ada COVID ini. Bahaya COVID ini, tapi ada yang lebih bahaya daripada COVID. Apa itu syirik? Maka wajib kita untuk mengetahui bahaya yang amat sangat uh, besar. Lebih dari bahaya-bahaya yang ada di muka bumi. Musibah-musibah yang ada di muka bumi ini. Lebih dari itu semua. Yaitu apa? Musibah itu syirik. Musibah petaka tatkala orang jatuh pada perbuatan syirik. Maka kita harus tahu. Harus tahu. Mana syirik, mana tauhid. Lianna syirka fihi afamun Karena banyak orang juga, apalagi hidup di zaman sekarang ini, banyak orang-orang tersesat. tidak bisa membedakan mana syirik mana tauhid. Lina arifah mahu syirik min al kitab buat sunnah agar supaya kita mengetahui mana syirik yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah. Allahumma hadzara min shayin illa wa yubayinahu illa wa yubayyinuhu. wa ma amara bi shayin illa wa yubayyinuhu linnas. nas dan tidaklah Allah subhanahu wa taala memberikan peringatan uh, kepada umat manusia akan bahayanya sesuatu, pasti Allah akan jelaskan itu. Allah mengatakan ini bahaya, pasti Allah jelaskan. Kenapa bahaya? Begini, begini, begini. Pasti dijelaskan. Dan yang bahaya itu pasti diharamkan dalam syariat kita. Apa saja yang berbahaya bagi diri kita, bagi agama dan jiwa kita, harta kita, pasti diharamkan. Kenapa bidah diharamkan? Karena merusak agama. Kenapa khomer itu diharamkan? Karena merusak Kenapa ciu, topi miring, whisky, brandy diharamkan? Kenapa? Hah? Merusak akal. Bingung ya jawabannya. Kenapa mencuri itu diharamkan? Merusak? Har Harta. Jelas ya, ikhwan. Kenapa zina itu diharamkan? merusak 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 apa Hah? nasab dan keturunan Masya Allah betul kenapa membunuh itu diharamkan Loh, boleh tadi di sini membunuh ya biasa bahaya di sini bunuh bunuh Oh, body, Kenapa membunuh itu haram, Ikhwan? Hah? Karena membunuh itu merusak jiwa. Jelas ya. Kenapa syirik diharamkan? Karena merusak tauhid. Inti agama, bayangin. Intinya agama dirusak. Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. wa dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti Allah jelaskan. Kenapa diperintahkan? Apa manfaatnya? Kenapa sih kita ini sholat? Manfaatnya apa sih? Inna sholata tanhaanil fashai wal munkar. Kenapa sih kita puasa? Dijelaskan dalam hadis. Dalam ayat. La'allakum tattaqun. Kenapa sih kita berpuasa? Rasulullah SAW bersabda. Sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh buat kalian. Fahuwa layyuharrim syirka wa yatrukahu mujmala. Bal bayyanahu fil quranil azim. Wa bayyanahu rasuluh sallallahu alaihi wasallam fil sunnah. Ketika Allah mengharamkan kesyirikan, enggak dijelaskan secara global begitu saja. Enggak. Allah ketika mengharamkan kesyirikan, Allah jelaskan secara terperinci. Secara apa? Terperinci dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan secara terperinci akan bahaya kesyirikan dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah SAW. Bayanan syafi'ah, penjelasan yang amat sangat cukup lengkap, sempurna. فإذا أردنا أن نعرف ما makanya kalau kita pengen mengetahui kesyirikan kita kembalinya kemana pengen tahu syirik kembalinya kemana Alquran dan Sunnah yang Rasulullah SAW bukan perkataannya Kiai Fulan Habib Fulan ndak kus fulan kembali ana kembali tahu hakikat kesyirikan hakikat bidah ah. kembali pada petunjuknya Allah Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pertemuan yang akan datang adalah Bulughul maram ya pekan eh, selanjutnya kita akan bahas kaidah yang pertama biidnillahi taala tolong dihafal kita masuk pada halaman ke-13. Antum tulis di situ halaman 13. Nanti anak tanya sampai mana ikhwan? Sampai halaman 13. Tay. Kemarin Bulughul Maram sampai mana ikhwan? Ini kadang datang, kadang tidak datang, makanya ya ditanya apa dia jawabannya. Hai Ada pertanyaannya ikhwan? Kemarin belugul maram sampai mana? Hadis berapa? Seribu? Di, anu ya, di bukunya ya, dicatat insya Allah. labas. Alhamdulillah. Harus dihafal akhi. Nah, kalau perlu hadisnya itu yang kita ambil. Paling satu pertemuan, dua hadis, tiga hadis yang kita baca. Itu antum sepekan masuk nggak hafal sih tiga hadis. Dihafal gitu hadisnya. Nah,

Pertanyaannya di luar uh, materi ini ya. Ada yang berkaitan dengan materi terlebih dahulu. Ada pak Pak Yanto? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini juga di luar materi. Atayeb. Nah, mm -mm. kalau Anda tahu dia melakukan syirik besar, syirik besar menyembah kubur jadi dukun kiai putih gitu. dukun putih katanya kiai gitu bahkan bisa mengundang guna orang cari pesugihan buka toko datang ke dia dikasih ini kasih kembang setaman kembang ponco warno disebar di ini, segala macam lah Praktek-praktek kesyirikan yang nyata haram sholat di belakangnya, haram. Bahantum kasih sampaikan pada takmirnya nggak bolehin orang ini jadi imam. Jelaskan pada takmirnya, dia melakukan praktek-praktek seperti ini ini syirik, haram. Ini dosa besar. Keluar dari Islam orang melakukan seperti ini dan tidak layak jadi imam bagi panutan masyarakat. Nauzubillahimin Harus jelaskan ada takmirnya. Kalau enggak, carilah masjid yang lain. Kalau nggak bisa, cari masjid yang lain. Imam yang lain. Kalau imamnya kayak gitu, semuanya Ustaz, gimana Ustaz? Ya, apa dia kalau kayak gini ini? Alhamdulillah kita <tuh> punya masjid sendiri kan ya, sudah. Alhamdulillah punya masjid, ya sudah di sini aja Alhamdulillah. Jauh enggak apa-apa. Nah, ini di sekitar sini nggak ada ini yang tinggal di sini ya. Eh, yang tinggal di sekitar sini. Jamaah ini jauh-jauh semuanya. Hah? Ada. Tapi Nah, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi kok syirik kecil seperti ria atau apa enggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allahu taala alam. Ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan judul kita? Baik, baru jawab pertanyaan anda. Nah, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyebutkan uh, Rasulullah SAW jamaah baina duhri wal asri beliau pernah mengumpulkan antara duhur dengan asar min ghairi maradin wala safarin wala matar tanpa beliau se Beliau menjam antara dur dan asar tanpa sebab sakit, tanpa ada sebab safar. Nah, dan juga tidak ada hujan juga. Yang jelas tidak ada udur, Tiba-tiba mengumpulkan antara dur dengan asar. Dan beliau di Madinah waktu itu. Ini pernah terjadi. Pernah beliau lakukan. Ketika beliau ditanya, beliau tujuannya adalah yukhafifah anu an ummati aku pengen meringankan umatku Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari eh hadis ini para ulama mengatakan boleh kadang-kadang atau sekali-kali kita terutama dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita sibuk segala macam urusan yang uh, hari itu memang benar-benar kredit sekali urusannya di Palembang ini namanya ini kesini, kesini, sih. Tidak ada salahnya kita uh, mengumpulkan antara dua dua sholat. Tapi tidak dikosor. Dijamak saja. Dalam kondisi-kondisi bukan menjadi kebiasaan. Tidak menjadi apa? Kebiasaan. Kadang-kadang saja. Jelas? Jadi Islam ini sebenarnya dibangun di atas kemudahan Masya Allah Rasulullah SAW ingin meringankan umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dari situ kita bisa pahami Betapa besarnya cinta Rasulullah SAW pada umat ini Betapa besarnya harapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Umat ini seluruhnya menerima dakwah beliau Harapan beliau kayak seperti itu Harapan beliau umatnya ini masuk surga semuanya Harapan beliau Makanya, beliau berdakwah, sungguh sungguh menyampaikan kebenaran itu kepada seluruh manusia. Harapannya, mereka bisa menerima hidayah, hidayah, dan petunjuk yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan sebetulnya, kondisi seperti itulah kondisi. Baginda Muhammad SAW akan perhatian besarnya, perhatian beliau, dan besarnya cinta beliau kepada umatnya. Allah Ta'ala. Ada yang pertanyaan? Taib, anak tadi waktu sholat ini nggak sekali dua kali ini anak dengar akhwat di belakang nggak sholat. Ini pertanyaan dari saya. Kenapa nggak sholat? Ini akhwat. Saya tanya ini kenapa gak sholat? Dijawab pertanyaan ini. Ini saya, ini saya tanya. Kenapa tidak sholat umahat akhwat? halangan atau apa tidak sholat memang kondisi tidak sholat seperti itu akhwat anak tanya belum dijawab tadi pertanyaannya akhwat itu di belakang ini loh di balik hijab ini loh kenapa tidak sholat halangan tidak sholat memang seperti itu akhwat nah taib. sekarang pertanyaan saya yang kedua apa hukumnya orang haid tinggal di masjid Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Kalau anak ditanya, ya berselisih para ulama. Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan, boleh karena dalilnya nggak jelas. Tapi antum ketahui apa pendapatnya jumhur para jumur ulama? Kebanyakan para ulama melarang paling enggak paling ringan hukumnya makruh untuk tinggal di masjid kalau saya sebagai bentuk keterhati-hatian karena agama ini harus hati-hati kita dalam beribadah jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan hanya gara-gara kita uh, ngikuti yang ringan aja pendapat yang ringan aja sebagai bentuk keterhati-hatian dan dalam beragama ini keterhati-hatian juga penting ini paling gak kita usahakan Jangan bermudah-mudah tinggal di masjid Dalam kondisi haid Ini pesan anak, anak. Kalau di Saudi gak diperbolehkan Para masyaih tidak memperbolehkan Para ulama Saudi Arabia kebanyakan tidak memperbolehkan Bahkan kalau di Saudi itu Kalau yang haid itu diberikan Tempat khusus di luar masjid Tempat khusus juga tertutup Jadi tidak di tempat apa Tempat sholat Menjauhi tempat apa sholat di luar ini kan tempat sholat di dalam ini ada tempat khusus itu sampai seperti itu kalau di Saudi bahkan sebagian akhwat di Saudi itu mendengarkannya dari luar masjid dan ada di dalam mobil mereka mobil dihidupin mereka buka jendelanya kan dengerin kok merasa panas tinggal dengan AC dan suaranya itu sampai keluar kan kalau miknya kan keras mereka dengarkannya di luar masjid ini yang saya saksikan sendiri sebagai bentuk apa keterhati-hatian keterhati-hatian. Agama ini gak sembarangan. Ya anak tahu, ada persis ada yang membolehkan segala macam. Tapi bagi anak, hati-hati itu penting. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kok seandainya anggaplah, oke, okay, saya mengatakan tidak apa-apa tinggal di dalam. Umpamanya tidak apa-apa tinggal di dalam masjid. Tapi apakah kita ngobrol, bicara ketika ada sholat? Ini juga harus perhatikan. Karena seorang wanita ini aurat. Al-mar'atu aurah. Mar'ah itu wanita itu aurat. Eh, yang auratnya apanya, ikhwan? Dalam hadis al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Yang aurat itu apanya? Jawab. Eh? Suara aja gitu. Berarti kalau dengar suara itu aurat. Kalau lihat pantatnya apanya. Berarti bukan aurat. Eh? Apanya yang dikatakan maksud aurat ini apa maksudnya? Yang auratnya wanita itu mana? Seluruh wanita itu aurat. Sekali lagi, seluruh wanita itu aurat, seluruhnya. Gerak-geraknya, suaranya, semuanya, apalagi fisiknya. Jelas ya, ikhwan? Jelas ya, akhwat? Wanita itu aurat, seluruhnya. Maka kok bicara, bu, bu bukan Uh, bukan mahram kita hati-hati ya -hati. jangan sampai angkat suara kok ada suami cukup bisik-bisik aja sama suami ini banyak yang banyak yang gak diperhatikan oleh akad-akad kita dan saya sering ngisi kajian nggak dibakti nggak di banyak lah banyak tempat Akhati sering ngobrol suaranya keras lah halalulakwa taillah billah ini tanbih dari saya, peringatan dari saya. Tolong diperhatikan. Semoga tidak terjadi lagi di yang datang. Kalau namanya uh, mengambil pendapat boleh ya, harus diperhatikan apanya adab-adabnya tadi ketika di dalam masjid. Tapi kalau bagi anak, anak cenderung hati-hati untuk mengatakan boleh seorang wanita haid tinggal di masjid anak cenderung hati-hati. Ana tidak memfatwakan seperti itu. Meskipun saya katakan ini adalah perselisihan para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.